saya adalah salah seorang pelanggan Bank Muamalat. Saya dah berbincang dengan Bank Muamalat dan alhamdulillah urusan arena saya telah selesai. Senang je. Janji, dokumen semua lengkap. Saya bersyukur kerana adanya bantuan bersasar. Terima kasih Bank Muamalat. Okey, ha, banyak kita berbualkan dengan tamu kita sebenarnya. Yeah. Untuk segmen yang terakhir ini, kita nak bercakap tentang apa tahu? Moratorium. Rancang kewangan anda. Ini berapa hari je lagi ni? Itulah, ha. Bila September, bulan September ni berakhir, moratorium pun akan berakhir. Sebenarnya, moratorium yang dikenalkan oleh kerajaan sebelum ini memberi nafas lega untuk rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Tapi sekarang ini ada moratorium lanjutan. Tapi untuk kita mengetahui berkenaan moratorium ini dan berkenaan dengan perancangan kewangan anda berkenaan moratorium. Jadi terlebih dahulu kita perkenalkanlah tetamu kita hari ini. Kita bawakan Pak Duit Haji Muhammad Razwan Abdul Rahman, Naib Presiden Kanan Bahagian Pemulihan Kredit Bank Muamalat, dan Ustaz Muhammad Izwan Mahyudin, Ketua Bahagian Syariah Bank Muamalat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey. Dah berapa hari lagi ni? Semua pastinya ada yang berdebar, ada yang macam satu dia ada hubungi pihak bank, ada juga yang golongan yang kedua, dia tunggu je. Dia tunggu je. Dia ada masalah, tak ada masalah, dia reda je. Kalau automatik, automatik lah. Jadi untuk di Bank Muamalat sekarang macam mana agaknya berinteraksi dengan pelanggan yang masih memerlukan moratorium ataupun tidak? Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Terima kasih kepada Hani dan Munawar kerana menjemput kami ke Selamat Pagi Malaysia, dan juga semua penonton Selamat Pagi Malaysia, kami ucapkan terima kasih. Okey, kita hari ini telah pun masuk 25 hari bulan. Jadi mengikut apa yang telah dirancang, moratorium akan tamat pada 30 hari bulan September tahun 2020. Jadi selepas tamatnya tempoh tersebut, sebenarnya tidak ada lagi moratorium secara automatik. Jadi kalau pelanggan masih memerlukan bantuan, pelanggan perlu datang ataupun memohon kepada bank Muamalat, contohnya datang kepada bank untuk memohon pelanjutan. Tetapi kali ini moratorium ini yang akan diberikan adalah moratorium yang bersasar, tidak lagi secara automatik dan menyeluruh kepada semua orang. Jadi siapakah orang yang kita sasarkan? Itu menjadi persoalannya. Orang yang kita sasarkan ialah orang-orang yang masih memerlukan bantuan. Contohnya mereka yang telah kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji akibat dari syarikat tidak mampu membayar gaji seperti biasa, ataupun diarah bercuti sementara sehingga mereka perniagaan pulih semula untuk dipanggil bekerja. Jadi kumpulan sasar inilah yang menjadi sasaran utama bantuan perlanjutan ataupun pengurangan pembayaran yang akan berlaku pada masa selepas 30 hari bulan September 2020 ini. Mungkin boleh kongsikan juga apa antara bentuk bayaran yang disediakan oleh Bank Muamalat selepas moratorium ini berakhir. Bagaimana perancangannya? Okey, pada ketika ini apa yang dilakukan adalah pelanjutan, bermakna kita penjaduan semula pembayaran yang kalau berlaku seperti mana yang Haji Razwan sebutkan tadi, golongan yang terkesan tadi, maka dia akan datang, pelanjutan akan dibuat, penjaduan semula akan dilakukan untuk mungkin ada pertambahan tempoh lagi pada ketika itu. Itu yang akan dilakukan, itu yang kita cuba bantu. Dan kalau ikut usaha Bank Muamalat, kita dah cuba untuk capai kepada semua golongan masyarakat lah, dengan apa-apa channel kemudahan yang kita ada, sama ada SMS, telefonnya, dengan websitenya, dan kita mengharapkanlah golongan-golongan yang disebut sebagai yang tersasar ini, mereka boleh datang berjumpa dengan, berhubung dengan Bank Muamalat untuk berurusan, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, jadi maknanya tidak terlewat lagi walaupun beberapa hari lagi kita akan akhiri. Ya, masih boleh. Boleh, okay, insyaAllah. Tidak masalah. Okey, baik, dalam masa yang sama, kita berikan terlebih dahulu kriteria kelaikan bagi mereka yang akan terus mendapatkan bantuan bayaran seperti ini. Supaya mereka lebih jelas, tak adalah mereka datang nanti, rupanya kelaikan mereka tu sebenarnya tak
tak cukup untuk diberikan. Okey, sebagaimana yang saya jelaskan sebentar tadi, kita menyasarkan kategori-kategori yang kita sebutkan sebentar tadi, iaitu orang yang kehilangan pekerjaan, yang dikurangkan pendapatan atau gajinya, dan juga orang yang diarah untuk bercuti dekat sementara. Ya. Okey, pada dasarnya apabila permohonan dibuat, ada ada satu simple form saja yang kena diisi. Kemudian buat some declaration apa yang berlaku kepada kita. Jadi kita akan assess dia punya orang kata severity ataupun keterukan dia tu. Kita akan assess keterukan dia tu dan kita akan kategorikan sama ada dia diperlukan untuk mengurangkan bayaran ataupun kita terus bagi dia moratorium selama 3 bulan lagi. So itulah antara benda yang kita kita akan offer kepada semua pelanggan. Pada dasarnya ada dua perkara yang yang akan dilakukan, iaitu sama ada kita memilih untuk penstrukturan semula ataupun yang kedua ialah penjadualan semula. Perbezaannya. Perbezaan antara penstrukturan. Penstrukturan ni biasanya dia akan melibatkan banyak perkara yang material. Contohnya kalau dalam Islamic financing ini dia akan mengubah harga jualan. Dalam Islamic financing dia ada harga belian dan harga jualan. Apabila harga jualan tu berubah, dia material changes. Bila material changes, kita akan ada buat orang kata dalam penstrukturan semula dan dia juga memerlukan dokumentasi baru. Jadi benda ni lebih rumit. Tapi biasanya kami akan suggest pergi dahulu kepada penjadualan semula. Penjadualan semula tidak melibatkan dokumentasi yang rumit. Dia hanya acceptance ataupun penerimaan dari pihak pihak pelanggan sahaja. Dalam penjadualan semula biasanya berlakulah pelanjutan tempoh. Jadi bila dapat pelanjutan tempoh dengan jumlah installment ataupun ansuran yang sama ataupun mungkin akan berkurangan tetapi tempoh akan dipanjangkan. Jadi bila tempoh dipanjangkan, kita boleh manage dia punya amount of installment setiap bulan tu jadi lebih rendah dan di dalam kemampuan kita punya pelanggan. Baik, tadi kita bercakap mengenai kriteria-kriteria pemohon yang layak untuk memohon pasca moratorium ini dan juga kita bercakap tadi mengenai apa yang perlu dilakukan mereka perlu menghubungi bank. Dan sekarang ini mungkin penonton juga nak tahu apa antara dokumen-dokumen yang perlu mereka bawa ke bank untuk mereka memohon bantuan untuk pasca moratorium ini. Okey, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai bantuan secara bersasar, kumpulan sasaran tertentu, maka kita ketika mana permohonan dibuat, pasti dia kena ada surat-surat sokongan, dokumen-dokumen sokongan. Antara yang penting kalau kita lihat, kalaulah orang itu terkesan dari segi pemotongan gaji, maka dia kena datangkan dengan slip gaji yang terkini kalau boleh. Dan juga kalau dia diberhentikan, kalau diminta untuk bercuti, kalau dipotong gajinya, maka akan ada surat yang menunjukkan perkara tersebut berlaku. Maka bawa kepada pihak bank dan kita gunakan itu sebagai surat sokongan atau dokumen sokongan yang untuk membolehkan kita memberikan kita buat proses yang selanjutnya. Kalau tidak ada, kita buat declaration. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh buatlah sebagai pelanggan yang terkesan, insyaAllah. Baik, dan status permohonan itu akan diketahui dalam masa berapa hari itu, lebih kurang? Untuk pemohon individu, keputusan daripada permohonan setelah dia menghantar dokumen yang lengkap, kita akan dapat keputusan dalam masa 1 hingga 3 hari saja. Kita akan hubungi semula pelanggan untuk menyatakan bahawa permohonan telah diluluskan dan dia akan disusuli dengan surat. Kemudian kalau untuk PKS ataupun perniagaan kecil dan sederhana, biasanya dia akan mengambil masa daripada ada 5 hingga 14 hari. Sebab dia lebih rumit, sebab kita kena assess the viability of the business. So itu agak lama sedikitlah sebab ada panggilan semula dan berbincang dengan perniagaan itulah. Mungkin boleh kongsikan juga berapa jumlah ansuran bulan yang perlu dibayar selepas mereka mohon ataupun tempoh moratorium berakhir ini. Okey, bila actually kalau tidak ada permohonan pengurangan ataupun pelanjutan tempoh moratorium dibuat kepada bank, pelanggan perlu membayar semula ansuran yang seperti biasa, yang sebelum moratorium. Jadi dia kembali back to the original installment amount, kembali kepada jumlah ansuran yang asal.
kalau tidak memohon. Tapi kalau dia memohon, kami akan keluarkan statement ataupun surat atau pemberitahuan bahawa jumlah itu telah dikurangkan kepada berapa-berapalah. Ataupun kalau pelanjutan moratorium, kita akan bagi tahu bermula instalment baru nanti pada tarikh bila. Biasanya kalau kata kita benar lagi 3 bulan, maknanya bermula pada bulan Januari tahun 2021. Okey, baik. Jadi kalau kita, maknanya dia akan dikira semula berapa jumlahnya. Dan selalunya apa yang masyarakat takuti apabila permulaan PKP, maknanya bila dikatakan adanya moratorium, ada yang risau gitu, lepas ini nak bayar balik mesti bulanan makin tinggi. Tapi ia adalah sebaliknya. Okay? Kalau kita boleh kongsikan dari segi aspek kiraannya. Okey, dari segi aspek kiraannya, kalau kita untuk pembiayaan Islamik sebenarnya dia lebih jelas. Yeah. Sebab dia itu melibatkan harga belian dan harga jualan. Jadi tempoh bayaran katakan 120 bulan. Yang kita hilang sekarang ialah 6 bulan saja. Yeah. Sebab tidak ada bayaran dalam masa 6 bulan. Dan 6 bulan tu kita akan tambah semula di belakangnya. So jumlah bayaran kalau 120 tu dia masih akan jadi 120 juga. Ya, 120 juga. Okey, apa yang kita katakan kat sini ialah itu berdasarkan one to one ataupun straightforward punya arrangement lah. Maknanya kalau you tempoh 6 bulan, you tambah 6 bulan. Tapi ada yang tidak mampu, mungkin kita lebih lanjutkan lebih daripada 6 bulan. Tetapi benda ni perlu dipohon sebab kita tak boleh buat secara rawak begitu saja. Kita tak boleh main kata semua orang pun boleh dapat macam moratorium yang asal. Jadi mungkin sekarang ini boleh berikan saranan kepada penonton sebab bagi Malaysia sekarang ni sedang menonton kita, mengenai saranan untuk mereka merancang kewangan mereka secepat yang mungkin. Kalau boleh sekarang juga untuk mereka merancang moratorium mereka bagi yang mungkin ada yang terjejas sekarang ini. Apa yang mereka perlu lakukan? Okey, kita tahu dunia sedang dilanda dengan pandemik COVID. Kita diuji dengan ujian ini. Maka ujian berhadapan dengan COVID satu keadaan. Ujian satu lagi kita berhadapan dengan bagaimana kita nak uruskan ekonomi. Kalau negaranya, peringkat negaranya, kalau peringkat individunya, keuangan individu bagaimana. Itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harapkan ada kebaikan dan selepas daripada kesusahan ini akan ada kebaikan insyaAllah. InsyaAllah. Tinggal lagi bagaimana kita hendak menguruskan diri kita dalam berhadapan ujian ini. Secara spesifiknya dalam keadaan orang yang berhadapan dengan situasi kekangan kewangan pada ketika ini, rancang kewangan dengan baik, yang tidak terjejas dengan pemotongan gaji, tidak dibuang kerja, maka tempoh mungkin kita ditangguhkan untuk pembayaran sudah berakhir, maka kita kena rancang semula. Duit yang ada tu kita kena selesaikan untuk bayar ansuran yang seperti mana biasa. Bagi yang terkesan, inilah peluang yang ada. Dan pihak, semua pihak kena mainkan peranan. Pihak kerajaan ada mainkan peranan, pihak institusi swasta, institusi perbankan mainkan peranan. Maka pada ketika inilah kita nak lihat ihsan itu berlaku. Kita bagi, kita harap dengan pelanjutan ini adalah sebagai bentuk ihsan dilakukan khusus institusi kewangan Islam untuk kita bantu golongan masyarakat yang terkesan. InsyaAllah. Datang ke Bank Muamalat, itu yang paling penting. Itu yang penting sekarang ni, hubungi Bank Muamalat ataupun datang terus ke Bank Muamalat yang berdekatan dengan anda. Dan yang paling utama, satu saja soalan, tentang rekod siklis, ada terkesan tak kalau mereka yang melanjutkan motorium? Okey. Ini saya rasa satu faktor yang sangat penting. Okay, jangan takut kerana kita pun telah, Bank Negara telah pun memberi kita kebenaran supaya semua yang memohon ini tidak ditandakan di dalam dia punya rekod sikris. So tidak perlu risau tentang okay, itu. Okey, lega. Okey, apa pun kita terima kasih banyak-banyak ya, pada Tuan Haji Muhammad Razwan dan juga Ustaz Muhammad Izwan bersama kita pada waktu ini. Jangan lupa untuk pergi terus ke laman sound www.muamalat.com.my ataupun ke Facebook My Bank Muamalat. Okey, kita berakhir di sini. Betul. Kita harapkan semoga anda di luar sana terus mematuhi SOP dan juga protokol kesihatan yang telah digariskan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan semoga apa yang kita kongsikan hari ini memberi manfaat kepada anda semua.